bokonge enggol-enggol napa sampun Sri Kamulya. Jangan diatan kuasa. Ya ngomongin paprin itu tentu permasalahannya kompleks gitu kan ya. Dari SDM, SDA, kemudian hubungan sosial dan lain-lain. Dulu itu tidak ada yang bangga terhadap kampung paprin karena tidak ada potensi yang bisa dikelola. Padahal banyak. Nah, dari pola pendidikan yang berbasis alternatif, materinya juga dari kampung sekitar, sehingga semangat dari masyarakat, anak-anak, pemudanya ini mulai bangkit. Awas gede, yaiku panggonane pring utawa kampung. Papring kepanjangan dari panggonane pring. Dulu di papring itu banyak sekali rumpun-rumpun bambu digunakan oleh masyarakat untuk kerajinan, untuk konstruksi dan sebagainya. Papring sebelum ini adalah wilayah yang tingkat pendidikannya rendah. Banyak sekali faktor yang mempengaruhinya. Di antaranya yaitu tingkat ekonomi yang rendah dan juga transportasi itu juga menjadi kendala yang sangat besar. Soalnya jarak wilayah Papring dengan letak sekolah itu sangat jauh. Papring yang dulu mendapat stigma buruk terkait dengan pendidikannya rendah, bahkan tidak ada yang sekolah kayak gitu, sehingga berdampak pada tidak percaya diri terhadap kampungnya gitu kan. Pengennya ku soro, dianya ku kadung udian, ku getuh, kadung terang, ku gelem air asak-asak. Jadi kami biasanya harus pergi ke sungai dan mandi di sungai, mencuci di sungai dan sebagainya. Ya saat ini mulailah tertata, kemudian kami membuat program melalui sekolah adat itu, yaitu bersinergi dengan Pertamina yang mendukung melalui program Jemparing Wangi, melalui rumah bambu yang disupport oleh Pertamina inilah menjadi pusat kegiatan belajar mengajar dari berbagai elemen masyarakat. Banyak manfaatnya, hal saya tak tahu ika tahu bisa tahu, polen bisa ngisi waktu saya pikiran saya jenuh bisa jadi seneng apolong-polong ben kanca. Adanya bantuan transportasi Pertamina sangat membantu masyarakat Papring terutama dalam pendidikan. Semoga dengan bantuan ini kedepannya Papring lebih maju dan lebih berkembang. Terima kasih untuk Pertamina sudah membantu saya dengan teman-teman saya di Papring. Dengan adanya program suara atau sumber air masyarakat, kami sekarang tinggal menghidupkan keran dan air sudah menyala. Alhamdulillah. Kami ucapkan terima kasih kepada Pertamina yang sudah memfasilitasi, membantu kami masyarakat Papring tentang kebutuhan air, karena air itu adalah sumber kehidupan. Dengan adanya program Greenhouse Bambu Papring yang diinisiasi dan difasilitasi oleh pihak Pertamina, yang mana tempat ini atau greenhouse ini diperuntukkan untuk pembibitan bambu-bambu, yang mana bambu ini ada dua peruntukannya, yaitu untuk konstruksi dan juga untuk kerajinan.